Nanti sini ada belas cabai atau belas kandungan. Kenapa disebut dengan belas kandungan? Karena pada saat kompon ini belum dioleh, dari ikuti kompon belas cabai, ada rasa daun teh setiap tape sama. Karena kalau langsung dari tipe tempat, nanti rasa berbeda. Maka akhir yang pertama kalau rasa, yang nanti jadi paling pekat. Karena di dalam tipe ini jadi dia tehnya disebut belas cabai. Kompon belas cabai, pekat. Di sini ada cabai. Cangkang ini gunanya untuk menampung air pada saat kamu mencuci botek, masih ada bawat air di dalam cangkang. Lalu langkah pertama pada saat ini aku mencuci botek, biasanya kita melakukan pemeriksaan alat dulu. Bisa air panas lalu dipompa sedikit. Pada saat melakukan pembuangan air dari cup ke cup, itu bagian bawah cupnya harus menghadap yang mengenai teh. Jadi karena saya ingin duit, jadi harus menghadap saya. Tidak boleh menghadap ruang bicara, karena dianggapnya tidak sopan. Lagi pada saat mengenai teh bersama dengan orang tua. Biasanya kalau ruang bicara seperti ini, dia sifatnya lebih ke private. Biasanya maksimum itu 2 orang. Jadi sifatnya tenang, diam, bersunyi. Ya, sampai tenuh. Bahkan kita daunnya kan itu campur bijak kan. Jadi kita sekali bisa dulu kan kayak di luar kan. Sampai teko-teko di bawah sih. Ya kan, satu pekat ya. Jadi mereka memang ada ukurannya. Itu diajarkan juga gimana sih cara menangkap bawahnya yang benar. Sama kayak misalnya kalian kata-kata dari nonton Korean drama, kalau misalnya soju ya, kalau minum soju kan biasanya yang lebih mudah menuangkan seperti yang di luar ataupun biasanya orang tua menuangkan untuk anaknya. Kalau kalian tadi kan yang lebih mudah kalau bisa kan di luar ikutnya ke samping ya, untuk menghormati jadi gak langsung panik. Nah kalau ini tetap sama nanti Yaitu kita akan menuju daun teh Sylvanida. Daun penindang ini takut asal dari Indonesia, tempatnya dari Sukabumi. Jadi kalau Sylvanida ini dia teh yang paling soft di antara semua jenis daun teh. Kenapa dia bilang paling soft? Karena dia hanya yang digunakan bagian pucuknya saja. Jadi pucuknya yang belum mekar, jadi pucuknya itu dari jam 4 pagi sampai jam 6 pagi. Di bawah dari itu tidak akan mekar, sehingga masih bentuk masih pucuk. Untuk taruh penyelidiknya sendiri, cukup pakai 3-4 gram untuk sehari dalam 1 sendok. Minumnya enggak tipe one shot ya? Jadi kalau dulu, itu enggak. Lalu setelah 3-4 gram, sebelumnya aku menjadi daun teh, kita biasanya melakukan pencucian daun teh dulu. Gunanya agar daun teh lagi lokal, kedua juga lebih steril. Karena kita tidak tahu kenapa siapa mengeringkan, mengeringkan sampai pakai gigi itu steril. Lalu ada jenis ini cukup disiram sedikit dengan air panas, langsung yaitu teh konektasi. Kalau kalian lihat yang berikut juga kan, teh kohol ini sama kayak teh wine dan semakin lama umurnya semakin lama. Lalu kita akan seduh dengan suhu 60-70 derajat, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Kalau kurang jadinya tidak keluar dari si dolpenya. Kalau terlalu panas, dia jadinya akan dolpenya akan hancur, rusak. Dan untuk taraf satu kali seduh itu bisa 2 kali lebih. Selama tata cara yang benar, bisa 2 kali lebih. Karena kebanyakan orang Indonesia, nyeduh daun teh itu pasti selalu dengan air mendidih. Berbagai jenis daun tehnya, mau teh hijau, teh hitam, air sekalipun, itu kebanyakan jadi dengan air mendidih. Itu yang saat kita tidak sarankan, kondisi kehadungan minum teh yang mudah, kita sarankan katanya tambahin durasi waktu masak. Jadi bisa lihat daun teh sama hidup aromanya. Kalau untuk relax, jadi ada dua macam. Sebenarnya kalau untuk yang relax itu, sebenarnya lebih ke arah tibet. Karena tibet itu ada aroma bunga atau buah-buahan, jadi biar kita lebih relax. Tapi kalau buat yang orang yang insomnia, buat yang sebelumnya, kita sarankan ke chamomile flowers. Iya. Tapi bukan berarti dengan katanya habis minum chamomile flowers, ya, langsung 100% bisa tidur, karena tergantung kembali ke dirinya sendiri.
biasanya kalau untuk iblan yang paling biasanya kayak ini. Jadi dia punya basic gulung, jadi ada bunga sama atau buah-buahan. Yang ini yang paling biasa. Kalau yang nomor 31 itu campurannya apel sama kiwi. Oh, jadi ini gedenya apelnya ya? Iya, ada apel sama kiwi. Jadi boleh ini sambil dihirup kok aromanya gitu. Jadi ada dua pertanyaan kolong, yang mawar ya. Kalau yang nomor 29 itu teh ulung, teh bunga sakura sama teh jasmin. Oh, bunga sakura ya. Iya, bunga sakura. Ini lebih ke bunga sakura sama jasmin gitu. Jadi kalau di antara yang empat ini biasanya tehnya itu susah dicari. Oke, sebenarnya kita mau tahu sih ya. Jadi kita lihat. Oke, nanti ingat kamu ya, kamu boleh jadi pertama. Oke, pertanyaan berikutnya. Jadi di bawah sini, lalu kaki di atas angin. Lalu bagian jempol kiri itu memegang kaki. Lalu tangan kanan, empat jari, lapat, lurus, rata. Lalu untuk tata cara minumnya, sebelum kita minum, kita menghirup aroma dalam teh terlebih dahulu, gunanya untuk mengapresiasi bau. Lalu setelah menghirup aroma dalam tehnya, bagusan pertama ditahan di rongga mulut sambil dicuci, lalu bisa langsung diminum. Gunanya ditahan di rongga mulut agar daun tidak terasa, dua juga menghasilkan rongga mulut. Jadi yang sisanya menyusul yang rongga mulut. Nah, teh putih ini yang suhunya paling rendah. Jadi kalau didiamkan lama-lama dia cepat berubah. Mungkin yang mau dulu silahkan bisa coba. Gak apa-apa kok kak, nanti semuanya kebagian kok. Jadi yang mau dulu. Ya, teh putih itu teh yang paling soft. Karena dia kaki itu yang paling soft. Karena bagiannya kaki hanya bagian putihnya. Iya, betul. Udah asem.